o'r rhain بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Sebagaimana tadi sudah disampaikan Judul pembahasan kita pada pagi hari ini Adalah tantangan memahami Al-Quran Tantangan Memahami Al-Quran, jadi tema ini akan bicara tentang apa saja persoalan dan kesulitan dalam rangka memahami ayat-ayat Al-Quran. Berangkat dari sebuah pemahaman bahwa Al-Quran itu kan petunjuk wahyu untuk kepentingan kita hidup di dunia. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Qur'an itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin yang bertakwa. Tapi, untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, memang itu tidak mudah. Nah, yang mau kita bicarakan, apa saja ketidakmudahan-ketidakmudahannya untuk menjadikan Quran sebagai petunjuk? Karena begini, Bapak Ibu sekalian, kalau sekedar menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi Al-Quran, insya Allah dan alhamdulillah kita sudah selesai. Gak ada orang Islam yang menjelek-jelekkan Al-Quran itu gak ada. Mencemooh, cemooh mengatakan Quran itu keliru palsu apa menghina dan sebagainya enggak ada ya itu sudah sepakat umat Islam memuliakan Al-Quran tidak boleh melecehkan itu sudah sepakat nggak perlu ada lagi kita meributkan umat Islam ada yang menghina melecehkan menjelekkan Al-Quran kita semua kompak sepakat cuma yang jadi masalah justru di balik dari kita menghormati, memuliakan Al-Quran, fungsi dasar Al-Quran itu kan petunjuk. Nah, yang jadi masalah justru kita tidak bisa menjadikan Quran petunjuk karena ada kendala. Kendalanya apa? Ya, kendalanya kita nggak bisa memahami karena pertama Quran bahasa Arab, sistematikanya itu tidak mudah untuk bisa difahami. Karena format Al-Quran itu kan bukan format kayak buku undang-undang gitu ya Yang ada jelas bab pasal ayat itu enggak begitu Kemudian juga di Al-Quran itu ada e, banyak kisah cerita dan e, nasihat Yang sebenarnya itu bukan peraturan gitu ya Bahkan boleh jadi itu malah tidak berlaku buat kita tapi malah berlakunya buat umat terdahulu nggak berlaku buat kita nah di dalam Quran itu banyak banget kisah-kisah umat terdahulu yang mana kita sendiri mungkin tahu ya ceritanya dan sebagainya tapi kemudian apa yang Allah berlakukan hukum di tengah mereka itu nggak berlaku buat kita tapi ceritanya ada di Quran tapi buat kita nggak kepake. Jadi kan aneh ya bu ya. Ya contoh yang gampangnya, tahu kan Nabi Sulaiman? Ya di Quran kan diceritakan dia itu membangun patung, bahkan punya jin, bisa memerintahkan jinnya masuk ke laut apa segala gitu. Tapi itu kan Nabi Sulaiman, nggak berlaku buat kita itu hukum-hukum yang berlaku buat Nabi Sulaiman nggak berlaku buat kita tapi memang ada di Quran sih nah masalahnya bagaimana kemudian memilah mana hukum yang berlaku buat kita dan mana yang berlaku buat umat terdahulu itu nggak gampang nah saya mencoba mendata kesulitan dan kesukaran apa aja sih yang sering kita temukan dalam rangka memahami Isi Al-Quran paling tidak, Bapak Ibu sekalian, saya menemukan ada uh, sampai sembilan, ya, sembilan atau sepuluh, sepuluh masalah besar yang kita hadapi, bukan dari orang lain nih, dari kita sendiri. Antara kita dengan Al-Quran, ada sepuluh masalah, sehingga kita jadi tidak bisa menjadikan Quran sebagai petunjuk. Nah, tapi dari 10 masalah itu yang paling berat itu adalah masalah yang ada di kita sendiri. Yaitu banyak di antara kita umat Islam yang sejak awal tidak sepakat untuk menjadikan Quran sebagai petunjuk. Itu masalah paling dasar. Quran dimuliakan yaitu dengan cara dibaca dihafalkan ya kemudian diperdengarkan ini kayak acara kita di bawah tuh kan lagi memuliakan Quran itu diperdengarkan orang-orang pada dengerin gitu ya bahkan dijadikan bagian dari ritual ibadah sholat kan kita baca Quran Doa dalam rangkaian doa itu ada ayat terselip ayat ayat Quran, bahkan juga dalam ketika, misalnya, ada orang yang lagi sakit, kesurupan, menjelang kematian, udah mati, itu ayat Quran itu dibaca ya, sehingga kalau urusan menghormati Al-Quran itu kita sudah selesai pak kita sudah selesai maksudnya sudah selesai itu memang sudah kita kerjakan tapi justru bagian yang paling penting yang menjadikan isi Al-Quran sebagai petunjuk justru itu kelewatan nggak kita kerjain ya kan coba deh Bapak Ibu Ramadan hatam berapa kali bisa dua kali tiga kali loh karena bulan Ramadan kan bulan Al-Quran dan tidak tidak sedikit anak-anak kita sekarang kecil-kecil tuh udah pada hafiz 30 juz loh itu ya kan Indonesia diadu di adu para koriknya di MTQ internasional menang melulu pak menang melulu juara MTQ jadi yang namanya Quran itu sangat mulia di tengah masyarakat kita. Tapi justru satu poin yang penting itu lupa bahwa Quran selain fungsinya untuk dimuliakan seperti itu, sebenarnya tuh isinya juga petunjuk. Nah, tapi membedah isi Quran mendapatkan petunjuk itu malah kelewatan atau kelupaan saking mulianya Quran sampai lupa nggak mempelajari isinya wah ini yang jadi masalah kalau menurut saya karena kalau kita masih berpikir ah pengen dapat petunjuk ah dari Al-Quran cuman gimana caranya ya itu masih mending masih merasa bahwa Quran itu petunjuk yang jadi masalah itu adalah nggak merasa Quran itu petunjuk gitu loh merasanya Quran itu pokoknya suci, mulia sebelum acara dibacakan, waktu sholat dibaca, waktu doa dibaca Ramadan datang kita hatamin berkali-kali kalau perlu dilombakan biar menang jadi juara suaranya bagus baca Quran hafal 30 juz gitu tapi izinya itu kadang-kadang lupa justru karena lupa itu menurut saya problem terbesar dalam memahami Al-Quran adalah tidak merasa Quran itu adalah petunjuk itu yang jadi masalah kalau masih merasa aduh ini isinya petunjuk nih cuman saya kagak bisa nih gimana ya itu masih mending masih merasa Quran itu petunjuk tapi kalau udah nggak menjadikan Quran petunjuk bukan berarti melecehkan ya tetap memuliakan tapi tidak merasa bahwa di dalamnya tuh ada petunjuknya gitu nggak merasa gitu itu justru menurut saya problem yang paling besar tidak merasa Al-Quran sebagai petunjuk nah kemudian baru kita ngomongin yang 10 problem ya saya akan bicara dari yang pertama dulu Bapak Ibu sekalian benar sekali bahwa kalau kita mau tahu isi Al-Quran itu kita bisa baca terjemah Itu benar Karena yang terjemahin juga bukan orang sembarangan Para ulama orang pinter dan itu tim Para ahli tafsir di seluruh Indonesia itu dikumpulkan Dan sudah direvisi berkali-kali Saya sendiri kemarin revisi yang ketiga 2019 Ikut diundang juga oleh pihak Kementerian Agama untuk memberikan masukan versi revisi terbaru Al-Qur'an. Al-Qur'an dan terjemahnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi kalau kita mau tahu isi Al-Qur'an atau arti Al-Qur'an gitu ya, arti ayatnya sudah benar kalau kita baca terjemah. Itu sudah benar. Tapi masalahnya masalahnya Sekedar mengerti kata-perkata kalimat-perkalimat Itu tidak lantas menggambarkan apa maunya Al-Quran Tidak tergambar Karena begini Bapak Ibu sekalian Terjemah Yaitu kan menerjemahkan apa adanya kalimatnya Kalimatnya Tapi kalau kita nggak tahu ceritanya Latar belakangnya apa sih sebenarnya yang sedang dibicarakan? Ya, kita nggak paham juga maksudnya itu apa. Kalau kalimatnya kita paham, tapi maksudnya apa? Dibalik dari yang Allah inginkan di setiap ayat itu, yang Miss, saya harus kasih contoh biar Ibu nggak berkerut sepuluh lipatan dahinya, gini, Bu pagi-pagi datang ke rumah saya seorang jamaah pengajian dia pengen bertanya satu hal jadi dia pagi-pagi dia datang ke rumah saya subuh-subuh habis sholat subuh langsung mampir karena masih pagi istri saya bikinin minuman teh manis panas pagi-pagi kan ngeteh gitu Orang Betawi kan nggak jauh-jauh dari minum teh. Saya bilang, yuk diminum dulu tehnya. Terus dia minum, diseruput serut gitu kan. Ah, gimana, enak nggak tehnya? Dia bilang, mantap banget ini teh. Berani dia bilang. Berani. Saya kan bingung, Bu. Teh berani. Teh itu enak gitu kan kental kenapa berani begini Ustadz ini teh saya bilang berani karena dia sendirian doang nggak ada temennya berani tampil luar biasa nih teh nih gitu tahu nggak bu maksudnya apa nah mana pisang gorengnya cuman teh doang berani banget dia itu bu ya itu seperti falsafah Yunani Mensana, incorporated sano. Ngomongnya ke sana, maksudnya ke sono. Ah, gitu, Bu. Itu kalau nggak ngerti sastra Betawi, tingkat tinggi, Bu, kagak bisa. Itu kalau cuma secara harfiah doang, tehnya berani ada-ada aja. Ente, tehnya wangi kali, tehnya enak kali, masa berani? Iya, berani dia sendirian doang. Ini kalau yang kagak nyambung bingung aja dia sendirian berani maksudnya apaan bingung nggak paham gitu kan tapi ibu kan jadi senyum-senyum berarti ibu paham gitu loh bu ya kan ada bahasa yang tersirat di balik yang tersurat karena ibu tahu tapi coba deh saya ngomong kayak gitu barusan ke anak umur 5 tahun tehnya berani maksudnya apa sendirian doang dia berani ya anak nggak ketawa dia diam aja dia maksudnya apaan yang ketawa kita bu karena kita udah gede udah paham orang ngomong kemana kita bisa nangkap maksudnya dia kesono nih pastikan gitu ya, ya cuman tamu kagak bilang masa cuman teh doang emang kagak ada pisang goreng apa dia nggak ngomong begitu sih cuman dia ngomong berani banget tehnya gitu tapi kan maksudnya kita nangkep maksudnya apa nah ayat Quran tuh begitu bu ya nggak bisa cuman kita baca terjemahannya doang terus maksudnya apa nggak bisa ya mesti orang yang ngerti ceritanya itu bagaimana ujuk-ujuk tiba-tiba begini tiba-tiba begitu tiba-tiba apa gitu kan nggak tahu ceritanya nah makanya nggak cukup untuk memahami Quran cuman baca terjemahan tekstualnya doang kalau nggak tahu ceritanya bagaimana latar belakang kenapa tuh ayat jadi turun gara-gara apa di mana kepada siapa mau apa buat apa jadi apa banyak pertanyaan nah ayat mah turun turun aja kagak ada penjelasan tuh turun buat siapa kapan di mana kenapa bagaimana mau apa nggak ada penjelasannya bu di terjemahan itu nggak ada ya kan maka baca terjemahan tuh ya cuman tahu makna kalimatnya begitu doang tapi ceritanya tuh apa sih kagak ngerti bu nah itu tantangan yang paling berat dalam orang memahami Quran makanya orang tuh jadi dia udah baca terjemahannya tapi dia kagak paham-paham juga bingung nih maksudnya apa sih kok tiba-tiba Allah ngomong begini kok tiba-tiba Allah ngomong begitu tuh ceritanya bagaimana nah itu bu jadi memahami Al-Quran tuh nggak bisa dengan baca terjemahan doang tapi harus diceritain dulu bagaimana asal muasal kok sampai ayat itu tuh kok bisa turun dalam rangka apa dia turun itu ayat itu kita harus tahu untuk bisa paham oh maksudnya Allah tuh mau begini oh Allah maksudnya mau begitu itu harus kita pahami itu ada latar belakangnya sayang sekali Bu terjemah Al-Qur'an tidak memuat hal-hal seperti itu jadi, terus gimana untuk bisa memahami latar belakang kisah di balik dari ayat itu? Tahunya dari mana ya? Kita baru bisa tahu kalau kita baca kitab tafsir. Nah, di dalam tafsir itu ada diceritain satu ayat, diceritain panjang lebar gitu ya, Bu? Ya. Jadi tantangannya adalah susah untuk memahami Quran kalau kita nggak tahu latar belakang cerita ayat itu turun kenapa di mana kenapa mau apa buat siapa karena apa itu panjang itu ceritanya dan itu pula kenapa di zaman Nabi Quran tuh nggak turun gubrak sekaligus 30 juz gitu enggak ya karena masing-masing kata masing-masing kalimat masing-masing ayat tuh punya makna yang luas yang mendalam ada kandungan hukumnya dan ada ceritanya dan sebagainya gitu ya sama lah bu kalau kita nonton sinetron ya bukan sinetron lah drama korea <laughs> yang berjilid-jilid itu berseason-season itu kita kalau nggak tahu dari awal ceritanya kok bisa begitu sih kok bisa begitu sih emang dia siapa sih dan sebagainya kan mesti lihat dari season 1 episode 1 dulu ntar ikut episode 2 episode 3 episode 4 oh, jadi cerita oh ada rangkaian ceritanya toh nggak ujuk-ujuk tiba-tiba ini orang jahat banget kenapa sih kan harus ada latar belakangnya gitu ya nah ayat Quran tuh begitu bu untuk bisa memahaminya nggak bisa hanya baca terjemah ya karena terjemah punya istilahnya kelemahan karena apa dan itu juga kenapa orang yang bisa bahasa Arab bisa bahasa Arab ya bu ya tidak lantas paham Al-Quran kan kita mikirnya begini Yuk belajar bahasa Arab yuk biar biar bisa memahami Al-Qur'an. Bu, kalau memang bisa bahasa Arab itu otomatis paham Qur'an, harusnya semua orang Arab tuh memahami Al-Qur'an. Harusnya. Tapi kenapa enggak enggak mentang-mentang orang Arab terus dia paham Qur'an? Ya karena dia enggak tahu ceritanya ini bagaimana. Ya nggak tahu ceritanya, nggak tahu makna yang tersirat. Saya kasih contoh lagi bu, biar ibu nggak pusing. Ibu kenal penyanyi zaman dulu nggak bu? Lagunya itu berjudul tentang bencana alam. Berita kepada kawan. Nah, ibu tahu kan? Lagunya itu asik kan, zaman dulu ya. Saya masih apal bu? Baik terakhirnya. Dia kan bertanya begini. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin mungkin dia bilang kan? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau nah di ataunya ini Bu yang penting. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang dururururu dururururu gitu kan <laughs> saya mau tanya bu artinya turururururu itu apa nggak ada artinya kan kenapa dibaca ya emang itu lagu kan gitu ya oke mundur lagi terus kan kata Ebit coba kita bertanya pada apa rumput nah ini kan, dia tadi lagi nanya, kenapa di tanahku terjadi bencana? Ada dua kemungkinan: mungkin Tuhan mulai bosan, atau alam mulai enggan. Terus, kenapa alam mulai enggan? Nah, coba kita bertanya pada rumput, tapi rumput bukan sembarang rumput, Bu. Yang bergoyang, kalau rumputnya tidak bergoyang, nggak usah ditanya. Jadi kalau kita ngelihat rumput, coba kita lihat goyang nggak dia? Wah kagak goyang, cari yang goyang. Nah ini rumput goyang nih. Yuk kita tanya sama rumput, rumput yang bergoyang, kenapa alam mulai enggan gitu kan bersahabat dengan kita gitu. Kalau ada orang kayak gitu bu ya, itu pertanyaannya cuma satu, udah lama obatnya nggak diminum, gitu. Udah lama nggak minum obat, gitu bu gini kan bu, masa rumput goyang ditanya dia jawabnya apa? sesuai dengan liriknya ebit iya tapi ebit bikin lirik itu maksudnya bukan ada rumput goyang gak goyang ditanya bukan itu maksudnya lu kagak paham itu kan sebuah ungkapan bahwa semua inilah misteri ilahi tapi diungkapkannya dengan coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang turururu turururu gitu bu nah Quran tuh ya kalau bicara sastra dia tuh sastranya tinggi banget nah kalau orang nggak ngerti sastra cuman tahu makna kata pakai kamus ya taunya sampai segitu doang nggak ada maknanya tapi kita nih bu yang dengerin lagu Ebit zaman dulu kita bilang apa mm, Liriknya dalam banget, gitu kan? Kena banget di hati. Nah, itu, itu namanya sastra. Nah, Quran itu sastra banget, mengalahkan semua sastra umat manusia. Para pujangga ditantang oleh Allah, bisa nggak bikin yang kayak gini? Satu surat saja, panggil semua teman-teman kamu, bikin yang kayak gini, nggak akan bisa kalian. Sastranya tinggi banget. Itulah kenapa tidak mentang-mentang ada orang Arab dia paham Quran bu, karena dia cuma bisa bahasa tapi nggak ngerti sastra. Nyambung ya bu ya, nyambung kan? Nah, itulah tantangan terbesar kita dalam memahami Quran. Pertama kita nggak bisa bahasa Arab, yang kedua walaupun kita bisa bahasa Arab, tapi sastranya itu tinggi banget. Makanya bu, saya waktu kuliah dulu S1, ya udah bisa nih kan? Syarat diterima kuliah harus sudah bisa bahasa Arab, lisan, dan tulisan. Tesnya itu untuk bisa diterima karena dosennya semua orang Arab gitu. Tapi waktu saya kuliah, saya dipaksa, dipaksa oleh kurikulum untuk menghafal beratus-ratus bait sastra era abad jahiliyah era sebelum lahirnya Nabi Muhammad itu ada sastra yang tinggi itu kita disuruh ngapalin itu bu dan itu nggak gampang karena sastra kan susah banget tapi kita disuruh mengurai gitu semua awalnya saya protes kita kan belajar Islam ngapain belajar sastra Arab era jahiliyah kan kita bukan mau jadi orang jahiliyah kita mau jadi orang Islam yang paham Quran dosen Quran saya bilang Quran turun di tengah mereka orang Arab era jahiliyah para pujangga Quran turun untuk mengalahkan sastra mereka jadi mereka kelepak-kelepak di depan Quran itu karena mereka pengsastrawan sastrawan pujangga levelnya tinggi turun Quran kelepak-kelepak dia kita bu orang Islam mengaku berkitab suci Al-Quran, Quran dibaca kita nggak kelepak-kelepak bu, kita biasa aja. Paling yang kita puji suara koriknya, us mantap banget nafasnya panjang gitu. Yang kita puji koriknya bukan sastranya, kenapa nggak faham? Atau nah ini yang menarik nih di beberapa tempat saya nggak tahu di sini ada apa enggak ya tapi saya sering juga sih diundang biasanya Ramadan gitu ya atau pas acara etikaf itu kalau lagi tahajud malam-malam bu imamnya baca Quran itu sampai nangis-nangis bu sampai berhenti dia baca Qurannya saking Allah Allah terus makmum bu pada nangis ya yang depan nangis yang belakang nangis kanan nangis kiri nangis masa saya kagak nangis nggak enak dong ya enggak nangis ah nangis kan nangis Wah oh, luar biasa Quran tuh bisa bikin kita nangis pulang ditanya itu mata kenapa sembab nangis nangisin apaan Quran gitu emang Quran cerita apa tahu mana gua tahu isinya orang pada nangis semua ya saya ikut nangis saja kagak enak kalau kagak nangis tau nggak ya tapi lu nangisin apaan Quran Quran yang gua tangisin wah elah Quran banget gitu ya tapi Quran ngomong apa di situ nggak tahu ngomong apa pokoknya nangis saja gitu bu. nah orang Indonesia kan hebat bu begitu menyentuhnya Quran sampai nggak paham aja nangis gitu itu kan berarti yang hebat Qurannya apa imamnya imamnya suasananya yang bikin nangis iyalah orang imam nangis tapi gitu loh dia nggak terusin lagi itu saking nangisnya gitu udah selesai imamnya saya tanya lu tadi nangisin apa antong tahu saya juga gak tahu lah kok lu nangis ya biar seru aja gitu kan ngaco gitu kan Wah, nangis dia kagak paham. Kenapa saya bisa berani tanyain gitu? Itu kan murid saya imamnya. Gitu loh. Di kelas jarang datang gitu. Wajan tafsir nggak pernah dibuka. Dia baca ayat dia nangis. Kan saya tanya, "Lu nangisin apaan?" Nggak tahu, pokoknya biasanya di bagian situ wah korik-korik kalau saya lihat di YouTube tuh pada nangis. Jadi ente nangisnya eh, taklit dong. Ya gitu dah, gitu kan. Bagian itunya tuh itu iya kan masalah bu di situ bu nggak paham kok nangis itu yang jadi masalah ya kan nah tapi yang namanya kita amat cinta sama Quran udah lulus benar cinta sama Quran kan nangis kan udah cakep cuman kalau ditanya kenapa kok ente nangis nggak tahu ya di situ masalahnya emang nggak paham itu kan nah maka tantangan terberat memahami Al Quran itu kan bagaimana bisa tahu isinya kan harus dibedah terjemah nggak ada bu tidak ada penjelasan bahkan di terjemah tidak ada begini misalnya ya tunjukilah kami jalan yang lurus dalam kurung kasih footnote kalau mau nangis silahkan di sini kan nggak ada begitu bu nggak ada tanda silahkan nangis silahkan bilang subhanallah kan nggak ada kayak gitu terjemah ya terjemah aja kita juga nggak tahu nih ceritanya tentang apa ujuk-ujuk ujuk-ujuk ya Ibu buka surat yang nomor 9. Surat At-Taubah atau baroah, Ujug-ujug tuh ayat enggak pakai bismillah langsung bara'atum minallahi wa rasulih. Pemutusan hubungan dari Allah dan rasulnya. Udah langsung gitu aja. Ini maksudnya apaan kok tiba-tiba putus-putus apaan yang putus? Ya kan? Enggak tahu, Bu. Tapi ibu baca aja mbak surat 9 ayat pertama satu-satunya surat yang nggak ada bismillahnya. Coba dah. Tiba-tiba Allah ngomong begitu aja. Pemutusan hubungan. Ini maksudnya pemutusan apa? PLN diputus. Apa-apaan gitu. Kan kita nggak tahu ceritanya. Ibu bolak-balik tuh terjemahan Al-Qur'an nggak ada. Ini maksudnya apa? Pemutusan apa? Apa yang diputusin? Nggak jelas. Nah, baru akan jelasnya kalau kita ngajinya ngaji tafsir. Di tafsir itu baru akan dijelaskan asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya Al-Qur'an. Oh, itu kejadiannya pada tahun ke-9 Hijriyah. gara-garanya Nabi lagi begini 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 terus musuh-musuhnya begini 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 jadi begitu. Nah, itu kan ada ceritanya, Bu, sampai ayatnya itu turun. Dan setelah ayat itu turun, terus hukum yang berlaku itu gimana? Itu juga nggak langsung ujuk-ujuk kita baca ayatnya langsung kesimpulannya hukumnya begini nggak? Kita harus buka dulu banyak literatur, buka hadis, buka tafsir, buka siroh nabawiyah itu connectingnya ayat itu dengan kejadian di masa nabi itu apa? Tambah. Lalu terus buat kita di zaman sekarang ini apakah berlaku juga hukumnya itu kayak gitu apa enggak? Itu kan bukan masalah yang simpel dan sederhana. Ya. Tidak sesederhana ikut-ikutan nangis. Kalau ikut-ikutan nangis gampang. Yang penting kita di tengah-tengah jamaah semuanya pada nangis, yuk mari kita tangis-tangisan walaupun kita nggak paham apa yang kita tangisi. Nah, kan begitu, Bu ya itu problem yang paling pertama yang paling dasar yaitu kita nggak bisa bahasa Arab ya problematikanya adalah kita nggak bisa bahasa Arab dan kita bukan orang yang pakar dalam ya sastra Arab gitu ya oke okay, sebenarnya agak panjang cuman saya lanjutin aja bagian yang kedua yaitu tantangan dalam memahami Al-Quran ya yang bagian kedua begini eh uh, Al-Quran itu isinya ya isi dari Al-Quran itu kalau kita bandingkan dengan buku petunjuk yang umumnya misalnya nih ya kita beli barang elektronik gitu HP dan sebagainya biasanya di bungkusnya itu di boxnya itu waktu kita unboxing itu kan ada manual book ya bu ya buku petunjuk cara penggunaan ya kan? Nah, itu bahasnya simple ringkas. Kadang-kadang ada gambarnya. Jadi kalau kita mau ini pencet ini, kalau mau ini pencet ini, mau ini pencet ini. Simple, ringkas, rinci, sistematis. Namanya juga buku petunjuk. Enggak mungkin, Bu. Ibu beli handphone, buku petunjuknya tuh berisi puisi. Puisi cara menggunakan handphone ini jalan-jalan ke pasar minggu cakep gitu kan nggak mungkin bu masa buku petunjuk isinya puisi nggak mungkin dong ya kan buku petunjuk cara mencet nomor satu ada gambarnya pencet ini buat begini pencet itu buat begitu pencet ini kan gitu kan praktis simple ya Quran bu dibilang petunjuk itu isinya Sastra banget, indah banget, bisa bikin nangis karena sastranya tinggi, kan? Nah, tapi kalau buat dijadikan petunjuk, itu susah. Kenapa? Karena dia sastra, pernah nggak, Bu? Ibu beli handphone pertama, buka buku manual, begitu baca langsung terharu banget dengan manualnya terharu gitu ya enggak lah manual buku itu untuk memberi petunjuk bukan buat terharu Quran katanya petunjuk tapi kenapa dibaca kita jadi terharu ayo gimana ya karena memang Quran itu sumber petunjuk tapi formatnya bukan format buku manual Bu, tata cara sholat ada nggak di Quran? Nggak ada. Yang membatalkan sholat ada nggak di Quran? Nggak ada. Rukun Islam ada lima aja nggak ada di Quran. Lima waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jam berapa nih kita sholat maghrib? Ada nggak di Quran? Nggak ada. Saya bilang nggak ada, bukan berarti nggak ada. Ada sih, tapi ayatnya tuh acak-acakan di sono, di sono, di sono, di sono, mesti disusun ulang dulu. Saya tanya Bu, Isra Mirot, ada nggak di Quran? Ayo, <gabit> Isra Mirot, ada nggak di Quran? Ada, ada nggak? Isra Mirot, ada, ada surat namanya Al-Isra kan? Ayat pertamanya bunyinya gimana? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu Isra. Mi'rajnya mana? Mi'rajnya mana, Bu? Kalau Ibu bilang Isra Mi'raj tadi di Quran, isroknya ada. mikrotnya mana? Dari Masjidil Aqsa ke langit tujuh Sidratil Muntaha, mana ayat yang bilang Nabi itu Mi'raj? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Tapi bukan di situ. Di surat yang lain An-Najm. Gitu. Ya, ketika Nabi melihat Jibril Inda muntaha. Tapi surat An-Najm, Bu. Ya kan? Pertanyaan saya, Isra' Mi'raj itu kejadiannya bareng apa enggak sih? Isra' ama Mi'raj itu di hari yang sama apa di tahun yang berbeda? Isra' Mi'raj. Di malam yang sama kan? Di malam beliau Isra', di malam itu juga beliau Mi'raj. Kenapa ditulis di Qur'annya yang satu di surat Al-Isra, yang satu di surat An-Najm? Kenapa berantakan begitu? Kenapa enggak dijadiin satu? Ya, kita enggak bisa tanya gitu sama Allah, ya terserah Allah mau taruh di mana. Cuman kan buat kita, kenapa ya Allah taruhnya di tempat yang berbeda gitu loh. Ya kan? Nih, saya kasih contoh lagi, Bu. Surat yang pertama kali turun ke muka bumi itu surat apa? Ikro kan? Berapa ayat? Berapa ayat? Ya. Yeah. Surat Ikro, <laughs> surat Al Alak, surat Al Alak tuh ada berapa ayat sih bu? Ada banyak kan? Bukan cuma lima. Pertanyaan kenapa yang turun cuma lima? Gitu, lima doang bu. Udah gitu loncat pindah. Surat yang kedua, ayat yang kedua kali turun adalah surat Al-Mudassir. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahir wa rujza fahjur wa latam nuntas taksir dan seterusnya langsung masuk ke surat al-muzammil ya ayyuhal muzammil kumil layla illa qalila niswahu awin qusmin hu qalila awzid alaihi wa ratilil qur'ana tartila ya loncat 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 belum habis loncat belum habis loncat belum habis loncat ini maksudnya apa nih Quran turun loncat-loncat kayak gitu Kenapa nggak turun pertama Al-Fatihah? Tujuh ayat. Dah. Selesai Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal Kitab, terus Al-Baqarah selesai, baru kemudian Ali Imran, baru kemudian An-Nisa, baru kemudian Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'ad, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, Al Al-Furqan, Kan harusnya urut gitu, kan? Tapi turunnya nggak kayak gitu. Nah, jadi Quran tuh sebenarnya waktu turun tuh rada acak-acakan, dan kemudian disusun lagi di zaman Nabi masih hidup di akhir-akhir tuh, disusun seperti yang kita udah kenal di mushaf kita. Itu pun, kalau secara urut-urutan tema, temanya juga acak-acakan, Bu. Temanya acak-acakan gini loh, namanya buku petunjuk ya, harusnya kan sistematis. Islam itu kan diawali dengan masalah iman, akidah ya. Harusnya kan surat-surat pertama tuh bicara akidah dulu dong. Ya kan? Baru ntar ngomongin yang perintilan-perintilan, ngomongin yang umat-umat terdahulu. Masa surat yang kedua setelah Al-Fatihah langsung sapi betina. Ini hubungannya Islam dengan sapi betina itu apa? Coba. <laughs> apa hubungannya Islam dengan sapi betina? Dan sapi betina Al-Baqarah bu ya berapa sih jumlah ayatnya Al-Baqarah kan paling panjang tuh 200 <laughs> coba saya cek 286 286 ayat di bawah sebuah judul besar sapi betina sekarang saya tanya di ayat berapa ada cerita tentang sapi betina? Di ayat berapa? Yang pasti bukan ayat pertama. Orang ayat pertamanya Alif Lam kok, ya kan? Yang kedua, gali kali kita boleh sampai berpuluh-puluh ayat, nggak ketemu cerita sapi betina. Kalau bapak ibu nggak percaya ini saya bacain ya, mau bacain sampai kapan itu nggak ketemu sapi betinanya. Karena ternyata sapi betina itu baru muncul. Di ayat udah 60-an Bu, ya kan? Dan itu ceritanya cuman ada 7 ayat doang. Gara-gara ada orang mati nggak ketahuan siapa pembunuhnya. Lalu kata Nabi Musanya, itu ya, udah gini aja kalian sembelih seekor sapi betina. Nanti bagian tubuhnya, organnya tuh dipukulkan si mayit. Mayitnya akan bangun dan akan bilang yang bunuh saya dia. Setelah itu dia mati lagi, 7 ayat selesai. Bayangin 286 ayat cerita sapi betinanya cuma 7 Pertanyaannya kalau emang cuma tujuh, kenapa nama surat itu harus sapi betina? Kenapa enggak yang lain aja namanya? Itu bu, kan betapa sangat tidak sistematis. Kalau ngomongan sistematis bu ya, tapi kan kita nggak bisa ngelawan. Emang begitu kok Allah maunya? Ya udah, kitab suci ya begitu udah. Mau bilang apa? Nah, tinggal kita jadi masalah, Bu. Mau mengumpulkan ayat-ayat terkait dengan sholat, berantakan di mana-mana. Mau tentang sholat, berantakan di mana-mana. Mau bicara tentang jihad, berantakan di mana-mana. Kan berarti harus dikumpul-kumpulin lagi. Belum sistematis sesuai dengan tema dan babnya. Ya kan? Itu kan masalah, Bu. Masalah nggak mudah kita mau nyari ayat tentang apa ya gitu tuh nggak ada babnya judul-judul surat itu tidak mewakili isi bayangin judul surat belum tentu mewakili isi ada sih yang mewakili isi misalnya nih surat hmm, Yusuf 111 ayat isinya Yusuf semua itu betul-betul mewakili ada lagi surat tentang judulnya gajah Alfil Oke okay, cerita tentang Alfil ada Tapi ada satu surat yang judulnya dengan isinya nggak nyambung Al-Ikhlas Tahu ikhlas nggak Pak? Ikhlas Apa? Surat Al-Ikhlas itu bunyinya gimana? Kul <tuh> huwallahu ahad, <tuh> allahu somad, <-ahad> lam <tuh> yalid, walam yulat, walam yakullahu kufuan ahad Mana kata ikhlasnya? Nggak <tuh Allah -u -ahad> ada kata ikhlas di dalam surat al-ikhlas Dan nah, namanya al-ikhlas nggak nyebut sekalipun kata-kata ikhlas ini maksudnya apa lagi nih ya kan betapa tidak sistematisnya Al-Quran tapi kita bukan berarti lagi mau menghina Quran ya begitu itulah Quran nggak sistematis nah kalau mau sistematis para ulama kemudian menyusun kitab ya Jodolnya Al-Quran bicara tentang alam semesta nah dia kumpulin tuh semua ayat yang terkait alam semesta Al-Quran bicara tentang derajat wanita kumpulin semua ayat yang ada kaitannya dengan wanita itu bu saya kuliah S2 S3 tesis disertasi kita tuh ya itu yaitu ya tema Tertentu menurut perspektif Al-Qur'an, gitu. jadi misalnya saya nih ya, bikin uh, disertasi. Disertasi saya itu judulnya "Makanan dan Minuman yang Diharamkan dalam Al-Qur'an". Ada sih surat Al-Maidah namanya, tapi ayat-ayat yang ternyata mengharamkan Quran bukan cuma di Al-Maidah. Sementara surat Al-Maidah sendiri nggak cuma ngomongin makanan, gitu kan? Kan berarti nggak connect gitu. Harusnya kan Quran ya terdiri dari sekian banyak surat. Surat pertama surat sholat, semua sholat di situ. Kedua sholat tentang zakat, semua zakat ayat zakat di situ harusnya dikumpulin berdasarkan tema kan harusnya gitu bu, biar gampang ya kan? Ternyata enggak. Quran tuh surat-suratnya itu tidak tematis tidak temanya tidak mewakili isinya isinya tidak terwakili oleh judulnya itu faktanya tuh begitu ya kita nggak bisa ngelawan kita nggak bisa protes kenapa sih gitu ya Allah gitu banget sih bikin Quran gitu kan nggak bisa bilang begitu kan ya memang begitulah Quran berarti itu kan tantangan buat kita nggak sesimpel yang kita bayangkan gitu nggak nggak semudah yang kita pikirkan gitu ya sama bu Ibu ini kan pengalaman ya ngerjain apa-apa urusan rumah tangga di rumah kalau ibu udah biasa bu ya sambil merem aja nasi goreng jadi kok tuh bu ya kan belum ngupas bawangnya belum mengiris cabenya belum ngulaknya belum gorengnya dan sebagainya tapi kalau ibu udah biasa sambil ngantuk-ngantuk aja jadi tuh nasi goreng coba suruh bapak nggak selesai-selesai bu mana ulekan pecah lagi digetok-getok gitu kan mana tangannya kebeler lagi kena pisau gitu pokoknya emang bukan ahlinya mau bilang apa susah ternyata tidak sesimpel yang difikirkan oleh bapak-bapak ternyata kan gitu loh nah gitu juga nggak sesimpel yang kita pikirkan buka Quran langsung ada isinya langsung bisa kita pahami oh tidak Ferguson tidak seperti itu gitu tidak semudah itu ada makanya akhirnya harus ada ilmu yang kita kuasai dalam rangka memahami Al-Quran, namanya ya ilmu-ilmu Al-Quran. Banyak itu gelondongan besarnya, namanya ilmu tafsir. Itu gelondongan besarnya, tapi detailnya di dalam ilmu tafsir itu ada maki madani, nasah mansuh, ada ijmal, ada ilmu tentang bagaimana ayat yang satu dengan ayat yang lain kalau bertentangan kalau bertabrakan mana yang kita pakai dari yang bertabrakan itu dan sebagainya itu panjang itulah ada ilmu untuk mempelajari isi dan kandungan Al-Quran gelondongannya kita sebut dengan ilmu tafsir atau bisa juga kita sebut dengan istilah ilmu Al-Quran atau mau kita gabungkan namanya Ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Nah, itu ada program studinya, Bu. Kalau Ibu kuliah, ya, nama fakultasnya Usuluddin, ya, prodinya ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Belajarnya banyak di situ. Nah, kalau kita tahu fakta-fakta kayak gitu, kita nggak bisa dengan santai bilang kembali ke Al-Qur'an. Tar dulu kembali ke Al-Quran yang mana dulu nih Quran nggak langsung bisa langsung kembali kembali aja ada ilmunya gitu ya. Nah bukan sekedar baca terjemahan kemudian lalu kita berfatwa nggak bisa segitunya juga untuk bisa memahami asal Al-Quran ada ilmu-ilmu yang harus dikuasai ya nggak sesimpel yang kita pikirkan. Nah gitu. Nah jemaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan teruskan kajian kita ini dengan tanya-jawab. Tadi saya dikasih waktu cuma sampai satu jam aja, maka saya akan teruskan nanti kalau ada uh, pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, kita diskusi, kita tanya-jawab, kita ngobrol, kita perdalam kajian kita ini. Aku lukaulihadha wa astaghfirullah alimali wa billahi taufiq wal hidayah wa lafuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <-tuh>